ุชายยิ่งอย่างวุฒิแพทย์ตลอดฮัลโหลAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja sobat. Bahan yang pertama kita punya umpan raja sero ya sobat. Satu bungkus raja sero yang putih ya. Yang selanjutnya ada santan ya. Untuk santan mereknya bebas sobat. Telur ayam negeri 1 butir. Nabati, ricis nabati 1 bungkus ya, ini harga gopean. Biskuit klik, ini harga gopean juga sobat. Biskuit ya. Dan yang terakhir ini sebagai esennya kita gunakan daun bawang ya sobat. Yuk kita langsung meraciknya saja sobat. Tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Apabila sobat suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan juga di subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sobat. Dan tuman ini kita kukus ya sobat. Yuk kita langsung meraciknya saja. Untuk penggunaan dehonya nanti setelah umpan ini kita rebus ya sobat. Untuk pemakaian kroto bebas, seridonya aja sobat ya. Dalam satu adonan ini kita dibikin 2 bungkus ya sobat ya. Nanti perbungkusnya kita kasih amisan dehonya cukup 1 sendok makan setengah saja ya sobat. Untuk biskuit kita gunakan kurang lebih 1 sendok makan saja ya sobat. Kita perbungkusnya masukkan daun bawang ya 1 helai sobat. Ini bagi esennya, daun bawang sobat ya. Pengganti esen.
kita pecat-pecat dulu ya daun bawangnya agar bisa meresap. Sobat, ini umpannya. Nanti berbungkus ini kita kasih amisan deho 1 sendok makan setengah saja ya sobat ya. Oke, kita siap mengukusnya atau direbus ya sobat ya. Nanti kita rebus kurang lebih 10 menit saja ya sobat ya. Terima kasih.